Halo guys, bagi Anda yang merokok hati-hati, virus corona atau COVID-19 bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui rokok. Loh, kok bisa? Simak terus videonya sampai habis, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini, teman-teman, dimanapun kalian berada, para subscriber Eko Tapak Geni. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan. Amin. Dalam kesempatan kali ini, pertama ingin menyapa kepada teman-teman semua dimanapun berada dan para subscriber ya. Kedua, saya ingin menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan dan muka ya. Itu kita patuhi aturan pemerintah untuk menjaga diri, memproteksi diri, melindungi diri dan keluarga agar kita bisa memutus rantai wabah virus corona ini ya. Karena ini bukan virus main-main. Bukan virus yang dianggap sepele karena sudah memakan banyak korban jiwa. Untuk itu kita lebih waspada, kita lebih hati-hati ya. Kalau disuruh di rumah ya di rumah. Kalau tidak penting jangan keluar rumah terlebih dahulu selama situasinya masih seperti ini. Sambil menunggu himbauan selanjutnya dari pemerintah kita ya. Nah, itu selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua yang perokok untuk lebih hati-hati lagi. Kenapa kok hati-hati? Karena kita tidak tahu di mana virus itu berada. Bisa jadi setelah kita bersalaman dengan teman atau pegang apapun, itu virus menempel pada tangan kita, pada jari-jari kita, pada telapak tangan kita ya, baik kanan atau yang kiri. Itu lalu kita pegang rokok, ambil rokok, lalu rokok kita masukkan ke mulut atau di bibir ya. Itu pasti secara tidak langsung akan tertelan. Nah, bila mana ada virus, virusnya akan tertelan pada si perokok itu tadi. Untuk itu saya mohon demi menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan kebiasaan kita, hobi kita yang merokok itu tetap aman ya, insya Allah aman lah, aman asalkan kita menjaga. Bukan berarti kita menuduh teman kita atau siapapun setelah kita bersalaman itu atau pegang apapun, kita hanya menjaga saja. Nah, ada kasus yang positif virus corona pada ya manusia orang, tapi tanpa gejala, tanpa sakit, maksudnya nggak merasakan sakit, seolah-olah sehat padahal dia itu positif. Nah, kan kita tidak tahu ya. Ya menjaga saja, semoga ya, semoga kita tidak bertemu dengan apa ya, ya semoga teman-teman kita semuanya aman, semuanya sehat, tidak terjangkit virus ya. Oke. Nah, kembali lagi
sebelum kita merokok lebih baik cuci tangan terlebih dahulu pakai sabun atau kita sedia hand sanitizer ya. Kalau kita lagi luar dan di luar kok kita merokok misalkan, ya itu tadi sebisa mungkin kita tetap sedia hand sanitizer meskipun ditaruh atau dimasukkan di ya, semprotan kecil lah itu untuk jaga-jaga ketika kita mau merokok itu pakai itu ya biar aman. Setelah merokok kita cuci tangan lagi atau pakai hand sanitizer lagi, dan kalau bisa sebelum merokok kita minum yang utama air putih ya. Nah, setelah rokok selesai kita minum lagi, utama lagi air putih ya, sebisa mungkin minum yang banyak lah biar tubuh kita itu terjaga asupan cairannya ya, seperti itu. Saya ini juga perokok ya, sebisa mungkin saya juga menerapkan kebersihan ya, soal tentang apa yang saya sampaikan ini ya, ya kita hanya menjaga saja. Semoga kita para perokok ini tetap aman, tetap sehat sampai virus ini selesai, benar-benar bersih dari muka bumi ini, termasuk utamanya di Indonesia, negara kita ini ya. Itu ini saya sedang di rumah ya, kebetulan memang kita semua disuruh lockdown untuk berdiam diri di rumah, mengisolasi diri supaya ya memutus rantai virus tersebut, untuk menjaga diri juga, seperti itu. Misalnya pun ada pasien, saya lihat dulu kondisinya seperti apa. Sebelum saya sentuh, saya lihat dulu kalau dia itu demam cukup tinggi, batuk pilek, sesak nafas, langsung saya arahkan ke rumah sakit terdekat saja, seperti itu, atau puskesmas lah. Ya, jadi dicek dulu kalau emang aman, tidak ada masalah, insya Allah saya siap membantu bila mana butuh bantuan dari saya untuk terapi ya. Ya mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman, mohon maaf ini belum membuat video praktek saya ya, mungkin besok atau lusa insya Allah lah ya. Oke, saja kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita semuanya sehat melalui sehat sampai virus ini benar-benar hilang, lenyap, bersih, netral dari negara kita ini ya, dari seluruh dunia lah semuanya. Oke, amin ya. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga pola makan, jaga tidur, tidur yang cukup, perbanyak minum air putih. Oke, selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eko Tapak Geni mendoakan untuk semuanya, untuk dunia ini semoga aman, bisa terkondisikan kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.